Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Dapur Family. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Ya teman-teman, siang ini saya mau masak nasi goreng babat ya, sesuai request. Ini saya mau bikin nasi goreng babat ya. Ini babatnya, ada satu piring babat dan ini satu piring nasi. Dan di sini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah dan 2 kemiri. Di sini ada 10 cabai pedas ya, cabai rawit. Dan di sini ada 1 butir telur dan 1 batang apa namanya timun dan tomat di sini. Di sini ada Royco sapi, aku paling suka sama Royco sapi ya, karena sedap dia, gurih. Dan di sini ada garam, di sini ada lada, di sini ada kecap bango dan di sini ada minyak zaitun. Nah, sekarang kita ulek dulu ya bumbunya sebelum kita mulai. Nah, teman-teman, ini dia cabenya yang udah aku potong-potong, bawang putih, bawang merahnya juga. Dan di situ ada kemiri, kita tumbuk dulu ya bumbunya. Teman-teman, ini dia bumbunya yang udah dihaluskan. Maaf ya nggak begitu halus soalnya pakai telur coetnya, coet kayu ya, agak susah. Sekarang kita mulai masak. Masukkan minyak zaitun secukupnya. Kita masak telurnya dulu ya. Thank you.
banget. Enak banget, pedasnya full, babat, rasa babatnya terasa ya, ini gurih benar-benar. Ya segitu aja ya berbagi menu makanan.